Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel Don. Sekali lagi dengan aku, Mak Don. Untuk kali ini kita akan review sebuah filem yang baru saja masuk dalam Astroverse, iaitu filem Mulut Masin. Okey, sebelum tu aku nak cakap terima kasih pada subscriber-subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber-subscriber baru aku. Kalau hampa suka dengan konten-konten aku yang aku hasilkan selepas hampa tengok banyak video-video aku. Dan hampa suka dan jangan lupa tekan button subscribe tu lah dan button notification untuk hampa tak terlepas mendapatkan video-video terbaru daripada aku. Filem Mulut Masin adalah sebuah filem terbaru yang ditayangkan dekat Astroverse selepas Mael Tote. Kalau tak salah aku, kuasa yang tu lah kot. Kan? Jadi aku berpeluang lah nak tonton filem ni semalam. Jadi hari ini aku nak buat review aku. Filem ni diarahkan oleh Reza Syam Rashid dan ditulis dengan oleh beberapa penulis antaranya Arwadi Ashraf, Zaim Akmal, Shemat Al-Jufri dan Zulaika Zakaria dan Natasha Aslan. Untuk pelakon pula yang paling penting lah, yang penting watak utama dia ada 4 orang sepupu, 5 orang lah campur Ayu yang kecil kan. So dia ada Ajib, Azan, Boyut, Roy, Ayu. So total dia 5 orang ni, nama-nama karakter. Lakonan Jay Nazif, Danish Hazrik, Muzayin Mahyudin, Asad Mota dan Kasia Iman. Ha, ni 5 orang ni adalah orang kata peneraju utama lah untuk filem Mulut Masin ni. Dan dibantu oleh, mesti akan ada orang tua, itu ayah-ayah lepa apa semua, macam Lan Pepet, Maria Farida, Aloy Peredok dan juga Faradia. Sinopsis dia, filem ni pasal cerita komedi seram yang mengisahkan tentang 5 orang sepupu ni, dia dalam satu adventure untuk cari balik surat wasiat nenek mereka yang hilang. Mereka ni boleh katakan macam terkena sumpahan Mulut Masin lah. Sebab tu ada satu scene tu mereka direnjis, dipaling dengan garam dekat mulut mereka dan mereka tidur. Semua 5-5 orang tu kena baling garam. Sebab mulut mereka masin sangat, mereka banyak-banyak sangat cakap benda bukan-bukan lah. Kalau ikut Dewan Bahasa dan Pustaka, dia ada lidah masin. Lidah masin ni adalah perkataannya diturut, permintaannya diterima. Mulut masin ni kita lebih kurang, kalau kita duduk kata ni, apa yang kita kata tu jadi lah. Sebab tu kalau orang kita tengah simpan-simpan, tak gimana, kalau ni mulut masin ni kan dah jadi. Lebih kurang macam tu lah conversation dia antara kita dulu-dulu lah. Dan ni orang jarang pakai, aku jarang dengar maknya, bukan jarang pakai, aku jarang dengar, aku tak tahu lah apa semua kerja pakai kedok kan. Cerita ni dia, aku tengok Di Sebalik Tabir. So Di Sebalik Tabir ni dia bagi tahu kata ni bukan filem, dia super telly. Jadi aku tak tahu apa maksud super telly. Jadi kalau ada siapa-siapa yang tahu maksud super telly, hampa kongsilah kat bahagian komen. Sebab aku tak tahu apa perbezaan super telly dan juga telefilm. Kita tahulah telefilm ni yang ditayangkan dekat TV apa semua tu kan. So apa maksud super telly ni? Aku try Google tapi aku tak dapat jawapan yang sahih. Jadi aku tak sure. So mungkin ada yang lebih berilmu, jadi boleh kongsi lah apa maksud super telly. So aku tengok disebut tapi dia kata ni adalah, jangan lupa saksikan super telly Mulut Masin lah. So maknanya benda ni super telly lah kan. Apa yang best pasal cerita ni adalah, okay, cerita ni dia light saja tau. Dia tak complicated, dia tak macam action packing ataupun super fast, fast pacing ke apa. Dia watchable lah, dia sesuai untuk kita tonton dengan family kita. Suka-suka kita nak beli RM15 tu and then kita nak tonton isi keluarga gelak sakan, boleh lah. Buat cerita ni komedi dia not bad juga lah. Maksudnya adalah scene-scene yang kita gelak, tak adalah banyak cringe, banyak yang kita ini, you know, macam apa, tak ada macam tu. Dia ada jugalah yang kita gelak, terutamanya karakter Boyut. Oh, karakter Boyut memang aku punya favorite lah. Aku tak tahu siapa budak tu, aku tak pernah tengok dia. Mungkin dia ada dalam hero-hero sebelum, bukan hero, show-show, talent show untuk yang kids sebenarnya ke, kita tak tahu banyak kan talent show dalam Malaysia ni. Jadi aku tak boleh nak catch up. Jadi lakonan Boyut sangat best. Jadi aku suka lah dia tu, orang kata lebih kurang lawak lah. Cuma ada juga dia macam hit and miss lah. Dia ada lawak yang dia kenalkan dengan kita, dia ada lawak yang kita macam masih tertanya. Dia macam tak kuat, tak cukup kuat, punchline dia tak cukup kuat untuk bagi kita gelak. Dalam filem ni juga macam biasa, Reza Syam Rashid ni terkenal dengan dia punya konsep filmmaking tu lah. Macam sebelum-sebelum ni dia banyak menggunakan lighting, dia banyak main lighting. Okay, untuk filem ni pula, untuk Super Telly ni, dia guna konsep fast card dan juga match card. Fast card ni macam untuk macam bila lepa nak pi nak start journey tu lah, dia ada fast card potong kawan ni tengah duk pegang garret ke apa ke semua ke. So tu fast card.
untuk match card ni dia banyak tu macam dia nak imbau daripada satu, dia macam nak imbau kenangan Ajib tu daripada time dia duduk tengah tengok satu portrait ke contohnya, dia nak imbah ke dia tengah Ajib tengah sembang dengan nenek dia ha. Dekat situ dia guna konsep match card. Sebelum ni untuk video dia sebelum ni aku ada terang lah apa tu fast card dan match card kan, tapi dalam ni pun aku tunjuk lah contoh-contoh fast card dan match card untuk hampa faham dengan lebih jelas sekali. Lagi malangnya walaupun ni arahan Reza Syam Rashid, salah seorang favorite director aku lah to be honest kan, filem ni dia tak cukup kuat tau. Dia hampa pernah kan tonton satu filem tu, hampa rasa best, hampa rasa dia entertaining, tapi dia rasa macam ada satu lubang yang hang tak tahu patut diisi dengan apa. Dia ada satu benda tu yang tak cukup lagi, tapi hang sendiri tak dapat nak jelaskan benda tu apa. This feeling adalah the same feeling yang aku dapat waktu aku tonton filem Pusaka dia. Walaupun filem Pusaka tu aku enjoy tonton, tapi aku masih lagi ada satu feel yang dia ada lubang yang perlu diisi, tapi aku tak boleh nak olah lubang tu apa. Agak susah untuk aku explain dekat sini. And this film feel exactly like that. Dia tak cukup lagi untuk bagi kita betul-betul enjoy filem ni. Dia watchable, cuma untuk bagi kita totally ada roller coaster ride tu. Dia tak adventurous sangat lah. Okay, tak adventurous dari segi aku pun tak tahu bajet dia berapa. So benda ni pun aku tak tahu dia buat tujuan ni sama ada nak tayang kat wayang ke ataupun TV ke macam mana ke. Sebab dia setting dia bulan puasa, time nak raya. Jadi antara sebab dia aku tak feel, mungkin sebab season dia lah, time dia release benda ni, dia bukan feel raya, feel tu tak ada, feel tu kurang. Salah satu sebab lah bagi aku kan, sebab dia release benda ni time bukan raya. Dia macam bila benda viral lah, macam bila benda tu memang tengah viral, isu tu tengah hangat, hang buat video meletup lah. So tajuk tu kena dengan masa keadaan time tu. Macam dalam filem ni, dia setting dia tu bulan puasa, jadi kita rasa macam kurang sikit feeling dia tu. So aku tak tahu sama ada dia buat filem ni bila dan kenapa. Adakah memang dia nak release raya itu tapi tak sempat sebab COVID, ataupun ada sebab-sebab lain aku tak tahu. Sebab dalam di sebalik tabir tu dia tak terang kan. So aku guess benda ni memang lepas shoot time bulan puasa ataupun sebelum puasa, dan lepas memang niat nak release time raya, jadi tak kesampaian. So lepas drag, sebab behind the scene dia pun tak explain kenapa mereka choose untuk setting filem tu time bulan puasa. Build up dia pun kurang lah, kurang sikit, kurang, tak berapa nak strong. Bila build up dia tak strong, dia jadi macam cerita tu jadi predictable untuk ke masa depan. Dan bila cerita tu predictable, dia akan kurangkan sikit feeling kita untuk tonton. Sebab sepanjang hang tonton filem tu, hang boleh agak dah next jadi macam ni. Dan bila jadi macam tu, bila next tu betul-betul jadi macam apa yang hang predict, hang jadi macam jam tu ya. The next one pun bila hang predict pun jadi juga. So bila benda predictable ni, dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi macam car untuk kita nak follow, untuk enjoy betul-betul cerita tu. Oh, selain tu dia ada herdikan-herdikan macam contoh bila karakter dia tu ada sindiran dia lah. Macam bila budak yang alim tu azan tu, dia lepas siap akan pakai, aku tak mau sebut nama parti tu, tapi aku notice ramai orang yang Islamik ni kan, bukan dari segi jubah ataupun seraban, cuma dari segi vest tu, aku sampai hari ni tak vest pancing tu, vest mancing tu, dia jadi macam satu custom dah, you know, customary untuk orang-orang yang ke arah tu. Mereka kena pakai benda tu. Dia jadi macam lawak sikit lah, sampai ke budak-budak pun pakai benda tu. So jadi macam aku pun tak nak cakap. So karakter-karakter dia ni, dia boleh tahan tak? Karakter-karakter dia tu macam lawak juga. Ada juga momen-momen yang mereka tunjukkan bahawa mereka tu lawak. Especially Boyut lah. Boyut punya karakter tu memang aku sangat-sangat enjoy lah tonton. Cuma apa-apa tu, untuk siapa yang tak tengok lagi filem ni, jangan tengok trailer. Sebab aku notice mungkin salah satu sebab aku tak enjoy filem ni, Tupu Telly ni, adalah sebab aku dah tengok trailer. Trailer dia reveal banyak juga jokes yang aku nak dapat dekat
the full feature punya. Jadi benda tu kurang lah sebab kita dah tengok dah awal-awal. Jadi bila kita tengok pula time full feature tu, dia macam repetitive lah. Mungkin sebab tu juga aku cakap benda ni macam kurang sikit, you know. Jadi kalau hampa betul-betul nak feel, mungkin hampa boleh. Patutnya aku cakap benda ni time awal tadi, lo pun nak cakap. Tapi tak apalah, nanti kalau hampa dah tengok filem ni, mungkin ni salah satu point yang hampa nak beritahu kat orang. Kata kalau hampa nak tengok Mulut Masih ni, jangan tengok trailer. Mungkin sebab aku baru terpikir lah ni kan. Jadi itu saja review ringkas aku tentang filem ni, sebab tentang Super Telly ni. Kalau hampa dah tonton, apa perasaan hampa dan apa pandangan hampa tentang Super Telly ni? Adakah ianya macam memang betul tak kena release time waktu ni, ataupun hampa tak kisah pun, janji filem ada sebab janji boleh tonton Super Telly Melayu, Super Telly lokal, sebab time-time PKPB ni ke macam mana ke. So kongsikan pendapat hampa. Terima kasih sekali lagi sebab tonton sampai habis. Jangan lupa untuk tonton next review aku. Kita jumpa lagi untuk next video. Bye bye.